Ada momen menarik yang terekam kamera saat gelaran Pesta Rakyat 30 Tahun Dewa 19 berlangsung pada Sabtu 4 Januari 2023 lalu. Pengamat politik Rocky Gerung kepergok dirangkul oleh seorang wanita saat sedang menonton konser yang digelar di Jakarta International Stadium atau JIS. Cuplikan video merekam Rocky saat sedang menikmati konser dengan wanita tersebut pun ramai beredar dan jadi perbincangan di media sosial. Warganet pun langsung dibuat penasaran dengan sosok wanita yang diketahui bernama Salsabila Syariah itu. Video yang beredar awalnya merekam suasana konser seperti biasa saat Dewa 19 menyanyikan salah satu hits lagu mereka. Tiba-tiba saja sebuah layar besar di samping panggung menampilkan potret Rocky Gerung sedang dirangkul oleh seorang wanita. Begitu kamera menyorot keduanya, wanita yang sedang merangkul Rocky mendadak tampak kaget dan langsung melepaskan rangkulannya. Berdasarkan informasi, diketahui jika teman nonton konser Rocky itu bernama Salsabila Syairah. Saat ini ia aktif menjadi pembawa acara dan reporter. Ia juga diketahui memandu program Misunderstanding yang rutin tayang di YouTube. Beberapa unggahan video TikTok juga memperlihatkan bahwa Rocky sempat menjadi tamu pada program tersebut. Warganet pun menjelaskan bahwa sebenarnya menonton konser dengan teman akrab seperti itu sah-sah saja. Yang membuat warganet penasaran adalah mengapa sang wanita kaget saat kamera menyorotnya dan langsung melepas rangkulan. Meski begitu, beberapa warganet berasumsi bisa saja Salsabila melakukannya untuk mencegah fitnah. Sehingga sebaiknya warganet tidak mengambil kesimpulan terlebih dahulu.